Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di TV1. Imajinasi ku Nonton semua, jangan lupa. Jangan lupa saksikan Diva. Diva. Setiap hari Sabtu. Jangan lupa saksikan Diva setiap Sabtu di TV1. Jangan lupa ya. Bersama kami, mengupas pelbagai isu serta paparan khas ekonomi dan bidang keusahawanan Malaysia. Duit setiap Isnin 7.30 malam di TV1. Hadirannya di dalam industri hiburan tanah air telah meletakkan dirinya sebagai bintang popular. Saya kombinasi itu. Lagu itu kena sesuai dengan dia orang. Dia suka mesau. Siapa dia? Bukan kita. Irama Melayu dia pun bagus. Dia punya gaya persembahan dengan mimik muka tu. Sebenarnya ni lah. Mereka boleh nyanyi, mereka punya penampilan yang baik. Beliau sebenarnya adalah seorang bangsa Cina dari keturunan Baba Nyonya yang begitu meminati seni irama Melayu asli. Saya rasa saya mesti jaga Rina. Boleh cuba memberi pilihan kepada kau. Tapi kau sendiri yang kena memilih untuk diri kau. Takkan hari-hari nak jumpa. Ke awak takut dengan kekasih gelap awak? Aku tak rasalah dia ni macam kawan biasa. Dia orang mesra semacam aja. Jawapan tu macam tak ada je. Saya memang tak ada perasaan lain selain daripada seorang sahabat. Maksud sahabat. Kalau suami kau kena rampas, anak kau sakit, kau tahu lah macam mana rasa dia. Kau jangan nak pisahkan saya dengan anak saya. Kau tu pun hidup sekarang ni atas duit sedekah bapak aku, kau tahu. Jauh sini dah melampau. Saya takkan tunduk dan kehendak dia. Sebelum kau sentuh Marissa, kau kena berdepan dengan aku dulu. Salina dah tinggalkan Firdaus. Masihkah ada kasih? Setiap Khamis dan Jumaat, 11:00 malam, hanya di TV1. Paparan aksi-aksi lasak dan mencabar, perih, getir, mengharungi rintangan dan dugaan, menguji adrenalin dan stamina peserta yang bertanding. Saksikan perjuangan mereka semuanya dalam aksi setiap Sabtu 11:05 malam di TV1. Pembedahan ini dilakukan sama sahaja seperti pembedahan secara konvensional dilakukan dalam keadaan pesakit sedang. Pesakit akan mudah rasa kenyang. Balon dimasukkan. Ia akan diisi dengan saline bersteril menerusi tube kecil yang dilekat bersama balon. Spesifikasi khas pesakit yang bakal menjalani pembedahan tempoh pulih yang cepat ini mendorong beliau untuk cepat bekerja di ladang. Rancangan menarik Hari RTM ke-69. Assalamualaikum. Jumpa Kak Tun lagi dalam rancangan Gracia Kak Tun. Tuk tap, dah musim ketiga dah. Kak Tun makin comel. Masyarakat dapat manfaat ilmu. Kalau nak keluar tu macam tak syok pula. Tak boleh tudung kan? Tak boleh cakap apa-apa dah sebab masa dah habis. Testimoni pengguna. Ibrahim Lut Ismail. Selamat menyambut ulang tahun Hari RTM ke-69. RTM di mana jua. Bicara khas dunia pendidikan tinggi negara, kupasan hala tuju kepimpinan dan perkembangan pendidikan tinggi bersama perantara Syed Munawar Syed Mustar dan barisan panel berwibawa.
Ikuti Wacana Akademia setiap Ahad 9.5 minit malam eksklusif di TV1. Hey, Rose? Rose lah. Kenapa ni? Adik dah tahu nak cerita Rose. Tak ada ni pasal bonda tak bagi kami berhubung langsung dengan Mami Julia. Sebut nama pun tak boleh. Apa yang Anis faham pasal Nenek? Nenek nanti akan letak peraturan dekat anak-anak dia. Semua anak-anak dia kena patuh dengan perintah Nenek. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang tinggal.